Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, bos-bosku semua, ketemu lagi di channel Kobok Tani ya, bos ya. Oke, okay, bos. Eh, eee yang baru bergabung dengan channel Kubuk Tani silahkan subscribe, like, komen dan sharenya ya bos ya. Eh, saya doakan yang sudah subscribe mudah-mudahan dilancarkan segala usahanya, diberikan selalu kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke okay, bos, nah, kali ini kita tidak membahas tentang tanaman ya bos ya. Kita akan membahas tentang rumput, yaitu ada rum ada rumput lulangan ya bos ya. Biasanya teman-teman ada rumput lulangan. Nah, rumput lulangan ini biasanya di tempat teman-teman kan susah untuk membunuhnya. Dan sekarang, saya akan berikan tips: herbisida ampuh untuk eh, mengendalikan rumput lulangan ini, dan dijamin bisa mati seperti kering seperti ini, Bos. Dan ini adalah contoh yang udah saya semprot satu minggu sebelumnya seperti ini bos nah tuh udah kering ya bos ya nih jadi rumput lulangan ini bisa kering dan ini lama-lama mati mungkin agak lama bos prosesnya untuk mencapai kering seperti ini aja butuh satu minggu nanti setelah 15 hari atau 20 hari ini akan mati total dan hancur seperti ini, Bos. Kalau rumput yang biasa cepat hancurnya, Bos, seperti ini. Nah, kita akan buka rahasianya, Bos, ya. Kita akan tunjukkan herbisida apa yang saya gunakan. Nah, Bos. Ini adalah herbisida yang saya gunakan perpaduan antara sistemik dan kontak di sini ada ini cuma contoh aja bos ya e, contoh aja kalau teman-teman bebas mau gunain merek dagang apa aja boleh yang penting bahan aktif para kuat di klorida ya bos ya yang kandungannya 200 minimal 276 SL untuk merek dagang ini bebas bebas ya bos ya asal bahan aktifnya yaitu Para kuat di Florida dan 276 sl Untuk merek dagang sekali lagi bebas ini hanya sekedar contoh. Dan kita mix dengan bahan aktif diuron sekali lagi ini bebas teman-teman. Bos-bos semua mau pakai merek dagang apa aja boleh yang saya sarankan. Yang penting cari diuron yaitu herbisida pembeku benih bos ya ini herbisida pembeku benih dengan dengan bahan aktif diuron jadi gimana cara aplikasinya nah ini gunakan minimal 125 cc aja bos ya atau 125 mili mau gunakan 100 mili pun ingin irit juga bisa dan ini minimal satu sendok makan bos ya satu satu sendok makan full karena ini bentuknya adalah bubuk bos ya tepung WP ya hmm. dan kalau memang rumputnya udah tinggi rumput tua kelulangannya udah tinggi dan udah tua bisa gunakan 2 sendok makan ini ini bisa gunakan 150 kalau udah tua bos ya rumputnya udah tua, tapi itu tadi yang saya tunjukkan rumput di sana tadi cuma menggunakan 100 dan e, ininya cuma satu sendok itu pun sudah maksimal. Kalau pengen ibarat orang Jawanya pengen marm, pengen puas ya ditambah ini 125 atau 150 ininya satu sendok setengah atau dua sendok makan. Itu baik gitu ya bos ya nah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman eh, silahkan mencoba hati-hati oh ya teman-teman bagi teman-teman yang eh, di tanaman terong jangan lebih gunakan 2 sendok ya bos ya apalagi eh, tidak saya eh, tidak saya sarankan untuk tanaman yang tidak pakai mulsa karena Pembeku benih ini sifatnya dia bisa masuk ke tanah, menyerang akar bos ya. Jadi takutnya nanti kalau kita spray ke tanaman yang tidak pakai musa nanti muncrat ke dalam itu tanaman e, utama kita bisa stres bos ya. Apalagi di terong-terong itu sangat rentang sekali dengan herbisida sistemik bos ya. Nah, untuk saran saya, untuk pesan saya cuma itu, jangan gunakan herbisida eh, pembeku benih ini eh, dua paduan ini di tanaman terong yang tidak dimulsa. Dan jika di tanaman terong Maksimal ini hanya gunakan satu sendok saja bos ya, jangan lebih. Kalau ini tidak masalah bos mau ditambah berapapun di terong nggak apa apa. Yang utamanya ini kalau di jangan lebih dari satu sendok. Oke bos, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Eh, terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.